مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي beberapa pelajaran dari perjalanan kita ini yang saya ingin sharing cerita. Mungkin ada hal yang saya rasakan, tidak Bapak Ibu rasakan. Tapi ada beberapa hal yang Bapak Ibu rasakan, mungkin juga tidak saya ketemukan, tidak terlintas dalam pikiran saya. Oleh sebab itu yang saya ceritakan ini hanyalah ungkapan seorang hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan insyaAllah. Yang pertama, pelajaran dari bersepeda adalah teluslah berkayuh, karena berhenti berarti jatuh. Nampaknya pengalaman pribadi jatuh. Alhamdulillah tadi, sebelum naik itu saya mau betul-betul berdoa, ya Allah jangan sampai jatuh. Karena sakitnya gak seberapa, malunya. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Apakah ada semboyan ini dalam Al-Quran? Ya, fa'iza faragta fansob. Kalau kau selesai dari satu aktivitas, maka lanjutkanlah aktivitas yang lain. Jangan pernah berhenti. Karena begitu kosong dari aktivitas, di situ setan masuk. Tapi saya amat sangat berterima kasih kepada semua klub-klub pagi ini. Kenapa begitu? Saya sedang diajak mundur kembali ke masa kecil saya saat SD itu. Saat di kampung menelusuri jalan-jalan setapak, jalan tikus. Itu tadi yang saya ingat. Saat tercium aroma tanah habis terbakar ditanami tanam-tanaman. Kembali lagi 30 tahun yang lalu saat kelas 5 SD. Sudah lama saya tak naik sepeda. Selama ini orang cuma naik membawa naik motor aja. Naik mobil aja. Hari ini saya amat sangat berterima kasih. Masih teringat dulu di kampung halaman bunyi-bunyi hewan-hewan serangga-serangga dalam hutan. Masih ingat lagi pohon-pohon kayu ditelusuri. Cuman bedanya sekarang alhamdulillah naik sepedanya canggih, ada sedikit ini langsung rem. Dulu begitu ini langsung kaki. Sampai tipis tapak sendal itu. Masya Allah. Terima kasih sudah membalikan masa lalu kita. Hai sahabat-sahabat yang terkena amnesia, lupa pada masa lalunya, kau tinggal di mana, dibesarkan di mana, kau dulu kecil bagaimana, datang ke Batam, bergabunglah dengan klub, coba naik sepeda. Insya Allah kau akan kembali ke masa lalu, mengenang masa kecil, masa permainan, masa. Cuman bedanya dulu kalau sudah naik sepeda kepanasan langsung ke tepi sungai. Insya Allah tabarakallah. Tidak banyak orang yang bisa mengenang mengingat masa lalu. Tidak banyak orang yang bisa mengenang kembali masa lampau. Kenapa? Karena hidup ini hanya cuma tiga. Masa lalu, masa akan datang, masa sekarang. Masa akan datang kita belum tahu entah apa yang terjadi. Masa yang lalu kita memang sudah lama melupakannya. Kita hanya terlalu terlena dengan masa sekarang. Dan dibuai oleh mimpi-mimpi masa depan. Sehingga orang tidak pernah mau menoleh ke belakang. Bagaimana mengenang masa lalu ini? Alhamdulillah saya sudah diingatkan. Dulu saya masih ingat waktu SD. Bersepeda dari kampung ibu saya. Pergi ke ibu kota kabupaten. Sekarang itu jaraknya 18 km. Naik sepeda saya, waktu masih SD. Sepeda mini lagi. 18 km. Sekarang, berapa kilometer tadi? 2 kilo. Napas itu rasanya udah setengah napas. Judul lagunya tadi, setengah napas ku pergi. Cuman gak terlalu saya nampak kan. Pas tanya tadi, gimana Pak Ustaz? Biasa aja. Saya sedang diingatkan, hai Abdul Somad, kau sudah tua. Dulu kau naik sepeda 18 km santai, masih kecil. Hari ini hanya 2,5. Hanya 2,5. Mana tenagamu yang dulu? Mana semangat yang dulu hebat?
Sekarang pakaian boleh. Kau boleh di pakaianmu ini yang menutupimu Abdul Somad. Pakai. Tadi saya ditanya, Ustaz ngasih tausiahnya dibuka apa itu tetap aja pakai. Masa udah capek-capek sengal-sengal dibuka. Biar semua orang tahu kita naik sepeda sekarang. Ternyata Allahu Akbar. Ternyata kita sudah tua. Ayatnya selalu kita baca. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya. Nunakkishu fil khalqi, kami kembalikan kejadiannya seperti sedia kala dulu. Dulu waktu baru lahir kaki ini lemah, sekarang sudah mulai lemah. Rasa-rasa lepas tadi. Dulu waktu lahir mata ini lemah, sekarang sudah juga mulai lemah. Tadi begitu berapa agak-agak 1 kilo udah mulai gelap saya tengok. Kok gelap nih, rupanya masuk hutan. Waman nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya. Nunakkishu fil khalqi. Padahal tadi sudah di briefing Ustaz Somad, nanti kalau mendaki tukar ini giginya sudah ringan. Cuman takut salah tukar. Takutnya makin diukur makin berat pula. Mau nanya mentor kita malu. Gak mungkin kita berhenti nanya kan. Ya kalau gak ada diliput kamera. Kalau diliput nanya, nampak betul kita bodoh. Masa Profesor Dr. LCMA nanya. Ego kita dibangkitkan. Datang ego kita. Kau Ustaz hebat. Masa Ustaz viral nanya-nanya. Sombong. Hari ini kesombongan kita dihilangkan. Semuanya melebur menjadi satu. Kita adalah sahabat, kita adalah saudara. Sama-sama napasnya pendek. Dalam hati jamaah Ustaz aja kali. Masya Allah, tabarakallah. Maka luar biasa keindahan semuanya. Al-Qi kullihim.